Stay tuned at Figurious Indonesia Media. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari tundukkan kepala, teduhkan hati kita, kita satu dalam doa. Kembali pagi ini kami datang dalam rumah-Mu Tiberias. Kami mengucap syukur Tuhan, di mana di akhir zaman Tuhan yang memberi perintah kepada gembala sidang kami, yaitu agar setiap kami diurapi dengan minyak, kami diperlengkapi dengan anggur perjamuan kudus, penuh kemuliaan Allah, agar setiap kehidupan kami, lebih-lebih di akhir zaman ini, kami ada dalam penyertaan Allah. Maka kami percaya hari ini, yaitu mujizat pasti terjadi, kuasa Allah dinyatakan. Kami percaya bahkan siapapun beribadah via live streaming dimanapun berada, kuasa Allah menembus ruang dan waktu, ada mujizat dan berkat yang dinyatakan. Terima kasih Tuhan, masuk bulan yang baru, minggu yang pertama ini, kami mengucap syukur sepanjang minggu, bulan, tahun-tahun yang lalu Tuhan telah menyertai kami. Maka sepanjang bulan yang baru ini kami percaya, kami yang diurapi dengan minyak, kami juga disertai oleh Tuhan. Ada berkat yang baru, ada kemuliaan Allah yang akan dinyatakan dalam hidup kami. Bahkan bersama keluarga kami ada dalam pertolongan Tuhan dan juga diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka Tuhan, kalau pagi ini kembali kami boleh datang di tempat ini, kami percaya Tuhan Yesus, maka Engkau yang memanggil, memilih kami, pagi ini Engkau juga yang akan memberkati kami. Doa hamba, setiap nama dimateraikan sebagai warga surga. Warga surga yang pertama, kami semua sehat sempurna. Maka siapapun datang dengan sakit penyakit, pulang disembuhkan Tuhan. Hidup mereka dipulihkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Warga surga yang kedua, di tangan kami ada berkat Tuhan. Kami tidak kekurangan, bahkan di musim masa pandemi, kami diberkati Tuhan. Tidak gagal yang kami kerjakan berhasil, bahkan kemana kami melangkah, kami penuh dengan pemulihan Allah. Yang ketiga, kami dijaga malaikat, tidak celaka, tidak bahaya, kemana melangkah aman dalam perlindungan Allah. Sampai suatu hari kelak, kami Tiberias, kami percaya akan pesta di surga. Tapi selama di bumi, kami sadar kami perlu firman-Mu. Karena firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, lebih dari ilmu pengetahuan manusia yang memerdekakan kami. Oleh karenanya Tuhan, mari ajar, didik, tegur, tapi juga kuatkan dan hiburkan kami. Bahkan lewat firman Tuhan, kami terlalu percaya, iman kami dibangkitkan, dan mujizat pasti terjadi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Yuk, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, sukacita yang luar biasa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Tiberias. Dengan sukacita saya sampaikan salam sejahtera. Shalom. Lebih semangat boleh dong awal bulan. Shalom. Yes, haleluya. Apa kabar Saudara? Banyak berkat, banyak mujizat. Banyak uang terus, amin. Anak Tuhan tidak kekurangan, hidup kita selalu ada dalam berkat Tuhan, amin. Maka perhatikan Saudara, yaitu di minggu pertama di bulan yang baru Tuhan taruh di hati saya, yaitu untuk berbicara mengenai diurapi dengan minyak sebagai tanda disertai Tuhan. Seberapa yang mau disertai Tuhan? Boleh angkat tangan di tinggi-tinggi. Yes, kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Setiap orang mau disertai Tuhan, Saudara. Di Alkitab sudah dicatat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, jelas dituliskan, diajarkan bahwa ada sarana yang menyertai setiap kita sebagai tanda kita diurapi, yaitu dengan minyak, Saudara. Yuk kita lihat temanya, boleh ditampilkan. Yuk, dikatakan diurapi dengan minyak sebagai tanda disertai Allah. Bilang sama saya, aku disertai Allah. Yes, Saudara. Perhatikan baik-baik, kita akan lihat ada dua ayat. Saya ambil dari perjanjian lama, satu lagi dari perjanjian baru, Saudara. Next, yuk berikutnya. Perhatikan baik-baik, 1 Samuel 16 ayat 13, Samuel mengambil tambung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Berkuasalah roh siapa? Tuhan. Berkuasalah roh Allah atas Daud. Maka Saudara perhatikan, ya, diurapi sebagai tanda, yaitu disertai Tuhan, diurapi dengan minyak, Saudara. Yuk, Wahyu 6 ayat 6, ayat yang kedua, baca sama-sama ya. Baca dengan keras, Saudara. 2, 3, ya. Dan aku mendengar, seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata apa? Secupak gandum, sedinar. Dan 3 cupak jelai, sedinar. Tetapi janganlah rusakkan apa? Minyak dan anggur itu. Perhatikan, saya mau sampaikan sama Saudara pagi hari ini, bahwa apa? Bahwa gini Saudara, jelas dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahwa Tuhan mau Anda dan saya mengerti, memahami ini Saudara, Tuhan mau Anda dan saya disertai Tuhan. Amin.
Oleh karena Tuhan kasih sarana minyak urapan, saudara. Ya, minyak sebagai tanda ada dan saya disertai Allah. Oleh karena kita bersyukur, lebih-lebih kita di Tiberias. Gembala kita Pendeta Pariaji diajar langsung oleh Tuhan, diberi perintah. Ya, untuk apa? Mengembalikan kuasa Tuhan di balik minyak urapan ini, saudara, untuk akhir zaman, saudara. Kenapa? Karena Tuhan tahu di Alkitab, saudara, juga ditulis bahwa menjelang akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan, akan ada masa yang sukar, akan ada masa yang sulit, akan ada masa yang susah. Oleh karenanya Anda dan saya perlu, bilang sama saya, perlu. Kita perlu disertai Tuhan, saudara. Katakan amin dulu dong. Iya, saudara. Ini jelas, saudara, ya. Oleh karenanya tadi saya ambil dua ayat, saudara, dari Perjanjian Lama jelas dikatakan Daud diurapi, saudara, dengan minyak, saudara, dan Roh Tuhan berkuasa. Dan yang dalam Perjanjian Baru di mana dikatakan bahwa Yohanes di Pulau Patmos mendapat apa? Pewahyuan, penglihatan. Bahwa apa, saudara? Bahwa di akhir zaman akan datang masa sukar. Tapi lihat, yang ada tanda minyak, Anda dan saya yang diurapi, Anda dan saya, bahkan yang ada anggur, gambaran perjamuan kudus, tidak akan dirusakkan. Anda sehat, Anda diberkati, Anda penuh kemuliaan Allah yang percaya. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Ya, saudara. Nah, iblis gak mau, saudara, disertai Tuhan. Gak mau. Ya, dengan berbagai macam cara, saudara, dia pakai supaya Anda tidak percaya. Iya, saudara, dengan saran ini. Makanya Tiberias, saudara, mohon maaf, jangan heran. Dari dulu memang udah ada orang kritik, saudara. Iya, udah ada orang bilang, apa itu minyak, dan lain sebagainya. Tapi lihat buah-buahnya, jelas. Iya, jelas, saudara. Amin. Telah dibuktikan, saudara. Iya, saudara. Jelas, saudara. Ya, nanti kita akan ya saksikan, lihat ayat-ayatnya yang luar biasa yang Tuhan ajar kepada gembala kita, Pendeta Pariaji, saudara. Iya, saudara. Ya, oleh karenanya gini, saya mau sampaikan, iblis gak mau Anda dan saya yaitu disertai oleh kuasa Allah. Gak mau. Dia maunya, saudara, Anda hancur, Anda susah, Anda binasa, dan lain sebagainya. Hal-hal yang buruk terjadi atas Anda. Yohanes 10 ayat 10. Coba, saya akan buktikan. Yuk, kita lihat. Yuk, kita baca sama-sama. Yuk. 2, 3, ya. Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyai dalam segala apa? Kelimpahan. Tuhan mau Anda dan saya disertai Tuhan, supaya apa? Hidup Anda dan saya tidak dikalahkan oleh yang jahat, selalu sehat, diurapi, penuh kemuliaan Allah. Maka itu saya mau sampaikan pagi hari ini, sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan saudara, perlu dan pentingnya Anda dan saya terus diurapi dengan minyak. Amin. Iya, saudara, kita bukan menyembah minyak, tapi kita menyembah Tuhan Yesus, jelas. Tapi Tuhan ngajar jelas kepada gembala kita, bahwa yaitu dengan minyak urapan, Anda dan saya penuh kemuliaan Allah, saudara. Iya, saudara, ya, mohon maaf, saudara, ini jelas Alkitab sampaikan. Bahkan saya mau sampaikan, ya, sebagai hamba Tuhan, saudara, bahwa Anda dan saya harus mengerti ini, bahwa ya iblis gak suka Anda dan saya. Dia lebih-lebih memperoleh keselamatan, gak suka. Tapi Tuhan mau Anda dan saya yaitu diselamatkan. Anda bersama keluarga, tidak satu pun terhilang. Amin. Suatu hari kelak kita akan pesta di surga. Yang percaya kasih dulu tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Jelas ini, ya. Oleh karenanya saya mau sampaikan sama saudara, ya. Bahkan dalam perjanjian yang baru jelas, Yohanes tadi dikatakan Wahyu 6:6, ya, akhir zaman yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan, saudara, ya. Bahkan ada orang yang bilang, ya maaf, saudara, ya. Ya, Perjanjian Baru sudah tidak lagi berlaku tentang hal ini, tentang minyak ini. Saya mau sampaikan sama saudara, biarlah dia ajalah. Ya, Anda dan saya harus tetap beriman dan percaya. Amin. Buahnya jelas. Jelas, saudara, ya. Dan ini ya sebagai hamba Tuhan saya mau Anda mengerti, memahami supaya apa? Sepanjang bulan ini, bukan hanya bulan ini. Saya percaya September ini kalau Anda diurapi dengan minyak lebih dari September ceria. Amin. Iya, saudara. September bukan cuma September ceria. Anda September diberkati Tuhan, diangkat naik, diurapi Tuhan, aman, sehat, tidak dikalahkan penyakit, penuh kemuliaan Allah, saudara. Next, berikutnya. Maka perhatikan, saudara, jelas Hakim-hakim 9 ayat 8-9. Kenapa iblis gak mau Anda dan saya yaitu diperlengkapi, diurapi dengan minyak, saudara? Karena gini, saudara, minyak ini membuat Anda dan saya penuh kemuliaan Allah. Yuk, dikatakan sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Ayat 9, yuk, jawab, baca sama-sama. 2, 3, ya. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan apa? Minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Jelas dituliskan, ya, bahwa minyak, saudara, memuliakan, menghormati Allah dan manusia, ya. Oleh karena yang saya mau sampaikan hari ini, yaitu Anda dan saya, kita harus penuh kemuliaan Allah senantiasa. Ya, saudara,
Karena berkatnya luar biasa. Orang yang penuh kemuliaan Allah. Dikatakan dalam Mika 6 ayat 6 sampai 7. Coba lihat lagi next berikutnya. Dikatakan kita layak untuk menghadap Allah. Sudah lihat. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan. Dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi. Akan pergikah aku menghadap dia dengan korban bakaran. Dengan anak lembu. Berumur setahun. Ayat 7. Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan? Kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan ku persembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku? Dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Di sini dikatakan apa? Dengan ribuan domba jantan? Dengan puluhan ribu curahan minyak? Artinya gini saudara. Ya ketika Anda dan saya, yaitu diurapi dengan minyak. Anda dan saya, yaitu penuh kemuliaan Allah. Dan kita, Anda dan saya dilayakkan untuk senantiasa menghadap Tuhan. Amin. Ya saudara. Karena kita penuh kemuliaan Allah. Maka itu saya mau sampaikan saudara hari ini. Jangan takut khawatir. Makanya tadi Wahyu 6 ayat 6 dikatakan apa? Yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Kenapa saudara tidak dirusakkan? Karena senantiasa Anda dan saya yang diurapi dengan minyak. Kita orang-orang yang penuh kemuliaan Allah. Amin. Kalau saudara baca Mazmur 16 ayat 8. Daud bilang apa? Aku diurapi Tuhan. Daud bilang apa? Bahwa Tuhan ada di sebelah kananku. Dan aku tidak akan goyah. Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Ya, dikatakan Tuhan ada di sebelah kananku. Dan aku tidak akan goyah. Saudara, lihat. Orang-orang yang menghadap Tuhan. Orang-orang yang penuh kemuliaan Tuhan. Tidak akan goyah. Katakan amin. Jangankan rusak, goyah saja tidak. Anda akan tetap diberkati. Keadaan masa boleh semakin sulit, tapi anak-anak Tuhan hidupnya akan terus diberkati Tuhan. Yang percaya kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Iya saudara, ya next berikutnya saudara. Makanya diserukan dengan jelas, Pengkhotbah 9 ayat 8. Yuk kita baca dengan keras, sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada apa? Minyak di atas kepalamu. Sekali lagi kita baca, 2, 3, ya. Biarlah selalu putih pakaian dan jangan tidak ada minyak di atas. Yes, saudara, perhatikan. Dikatakan jangan tidak ada minyak. Ini jelas. Ini firman Tuhan. Saya mau sampaikan sama saudara bahwa apa? Penting untuk Anda dan saya. Makanya hari-hari ini saudara, kalau kita lihat di luar sana, ya kita enggak tahu yang namanya virus dan lain sebagainya. Kita enggak bisa tahu, sebagai manusia kita terbatas. Tapi kalau kita diurapi dengan Tuhan, Tuhan kita tanpa batas. Amin. Dia menyertai Anda dan saya. Sehingga Anda dan saya akan terus melihat kemuliaan Allah. Oleh karenanya saya tulis begini saudara. Next, berikutnya. Dikatakan bahwa ketika kita diurapi dengan minyak, ada kuasa dan peran aktif Allah dalam penyertaannya. Sekali lagi ya. Ketika kita diurapi dengan minyak, ada kuasa dan peran aktif siapa? Allah. Karena ini perintah langsung dari Tuhan. Ya dikatakan apa? Dalam penyertaannya. Jadi saya mau sampaikan, Allah betul Allah yang menyertai. Tapi dia bukan hanya sekedar menyertai. Dalam penyertaannya, dia peran aktif, saudara. Allah bukan pasif, tapi dia aktif. Makanya dikatakan Allah turut bekerja. Iya, saudara. Siap diberkati Tuhan, amin. Iya, saudara. Next, berikutnya. Oleh karenanya, lihat. Ya, ada 3 poin, saudara, di mana kuasa dan peran aktif apa? Nah, ini. Yang Allah kerjakan dalam pengurapan. Kuasa dan peran aktif apa? Yang Allah kerjakan, yaitu di dalam pengurapan. Yang pertama, next, berikutnya. Yuk kita masuk dalam poinnya. Yang pertama dikatakan bahwa Allah menyelamatkan hidup kekal, saudara, haleluya. Bilang sama saya, aku diselamatkan. Yes, aku memperoleh hidup kekal. Ya, saya tanya dulu, siapa yang mau masuk surga? Boleh angkat tangannya. Yang gak angkat tangan, Tuhan catat. Semua orang mau masuk surga, saudara. Tapi lihat, ya, jelas dikatakan, saudara, bahwa Tuhan mau, yang pertama, Anda dan saya menyadari, bahwa di dalam Tuhan, Anda dan saya memperoleh keselamatan. Next, berikutnya, coba perhatikan ayatnya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ayat 6, yuk kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Dan ini yang luar biasa. Dan aku akan apa? Diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuh, saudara, ya. Jelas, saudara, ya. Ya, next berikutnya ada 1 ayat lagi di dalam perjanjian baru. Next berikutnya Markus 14 ayat 8 sampai 9, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya, ya. Ini ya tubuhku kata Tuhan Yesus telah diminyakinya ya sebagai persiapan untuk penguburanku, ya. Ayat 9 dikatakan, aku berkata kepadamu, lihat sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Injil diberitakan di seluruh dunia, ya. Ini gambaran supaya Anda dan saya memahami bahwa ini sangat penting, saudara. Ya, Tuhan Yesus saja yang menjelang kematiannya, dia diurapi dengan minyak. Sebagai gambaran Anda dan saya, kita yang diurapi dengan minyak, dimateraikan agar Anda dan saya menjadi warga surga. Yang percaya katakan amin. Yes, saudara. Ya, oleh karenanya sebagai orang Kristen, orang percaya, ya saudara, Anda dan saya, maaf, kita tidak takut sama yang namanya hari kematian. Ya, bahkan di Alkitab dikatakan apa?
hidup bagiku Kristus. Bilang sama saya, Kristus. Artinya diurapi. Amin. Ya, mati adalah keun. Yes, saudara. Jelas. Orang dunia mungkin berpikir, itu orang Kristen. Ya. Orang Kristen kok, kayaknya aneh juga. Masa mati keuntungan. Tapi inilah di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Anda dan saya ada jaminan untuk hidup kekal. Amin. Yes, saudara. Makanya di Tiberias telah dibuktikan. Ya, dengan banyak tanda, saudara. Ya, Pak Budi, Bu Ongki, saudara. Ya, bahkan juga ya Pak Sinuraya diurapi, saudara, jasadnya. Ya, ketika hari pemakaman, saudara, jasadnya sebelum di dimakam gitu, saudara, diurapi dengan minyak. Ini Pak Pareji diajar langsung oleh Tuhan bahwa jasad harus diurapi dengan minyak. Diurapi dengan minyak di makam, saudara. Dan ya ada yang 8 tahun, belasan tahun, 12 tahun kemudian dibongkar kembali karena mau dipindahkan, disatukan dengan keluarganya, saudara. Maka ketika dilihat, kaget keluarganya. Kenapa, saudara? Belum pernah ada dalam sejarah. Di mana udah belasan tahun, saudara, maaf ya. Ya, ini jelas diurapi dengan minyak, jasadnya tetap utuh. Bajunya berubah jadi putih. Bahkan jasadnya, hubungannya pun di tangan tidak rusak. Kita kasih tepuk tangan kita buat Tuhan. Ini tanda. Tanda dengan jelas. Di mana kita yang diurapi dengan minyak, kita dipersiapkan Tuhan untuk menjadi mempelai Kristus di akhir zaman ini. Oleh karenanya, mari. Iblis gak mau saudara diselamatkan. Gak mau. Dia maunya saudara binasa. Oleh karenanya, dengan berbagai macam cara, dia akan membuat banyak orang mungkin tidak mempercayai. Tapi saya mau sampaikan, Tiberias, jemaat Tuhan, bahkan dimanapun Anda berada yang via live streaming, harus tetap mempercayai. Amin. Yes, saudara. Jelas banyak sekali. Ya, dibuktikan tanda kuasa ilahi. Oleh karenanya gini saya mau sampaikan. Ya, kita kapanpun Tuhan datang, kapanpun Tuhan panggil, kita yang diurapi dengan minyak, kita tidak takut, kita tidak khawatir. Karena kita tahu pada hari itu, kita akan terbang dalam kemuliaannya, masuk dalam kerajaannya, sampai selama-lamanya. Papa Reji bilang apa? Yang indah, kita di surga, miliaran tahun bersama keluarga. Tidak, yaitu Anda dan saya tidak hidup, ya tidak menderita lagi. Karena di sana, ya bahkan jelas, ibu gembala, bapak gembala, sudah pernah diberi apa? Yaitu penglihatan alam roh. Ya saudara, di mana apa? Sudah tersedia rumah-rumah yang indah untuk Anda dan saya dalam kerajaan surga. Ini berbicara mengenai Anda dan saya. Yuk, mari kita tetap setia. Bilang sama saya, tetap setia. Tetap diurapi. Bilang sama saya, tetap diurapi. Yes, supaya Anda dan saya yaitu menerima yang namanya keselamatan. Iya saudara. Iya, orang Kristen, waduh, banyak orang bilang orang Kristen kayaknya enggak takut mati. Memang benar. Kenapa? Karena kita udah punya jaminan kerajaan surga, saudara. Coba kalau saya tanya sama saudara hari ini. Kalau Tuhan datang, Tuhan panggil, siap apa enggak? Woi, mantap, jemaat Tiberias. Tuhan datang, Tuhan panggil, siap? Mantap, lebih semangat dong. Tuhan datang, Tuhan panggil, siap? Mantap. Hari ini siap? Iya, berkurang. Oh, jangan hari ini dong, Pak Pendeta. Ya, kapan saja. Ya, mungkin kalau saudara tanya sama saya, Pak Pendeta siap hari ini? Oh, siap. Malam ini siap? Oh, siap. Besok? Oh, siap saya. Hari Rabu, hari Kamis, oh siap. Gitu. Tapi kan gak mungkin, saudara. Minggu depan saya masih ada jadwal, saudara. Bercanda, saudara, ya. Ya, suatu hari saya pergi ke Batam, saudara. Suatu hari saya pergi ke Batam, mau pelayanan. Ya, pagi-pagi, saudara. Saya pergi ke Batam, mau pelayanan pagi-pagi, saudara. Ya, jam 5 pagi saya naik pesawat. Ya, dalam penerbangan, saudara, jam 5 pagi. Jadi teman saya ada yang bilang begini, bro, jangan pagi-pagi kalau naik pesawat. Saya bilang, kenapa? Waduh, jangan. Itu pilot masih ngantuk, katanya gitu. Ya, ini pesawat, saudara, canggih ya, bukan Metro Mini. Ya, saya bilang sama dia, ada aja bercanda. Iya, akhirnya saya berangkat. Dan waktu saya di pesawat, saudara, waktu saya di pesawat, ya saya duduk di pesawat, lalu pilotnya bilang, informasi cuaca, ya, pesawat ini akan terbang, pesawat ini akan, ya, dengan kecepatan sekian, jarak tempuh sekian, akan tiba, ya, waktu sekian di tempat, ya. Ya, dan dia bilang gini, cuaca buruk, waduh, harap jangan lepas sabuk pengaman, tetap di tempat. Waduh, itu ya lumayan deg-degan, saudara. Tapi saya berpikir, oh puji Tuhan, sebelum naik tadi saya sudah diurapi dengan minyak. Iya, saudara. Terus Pak Farizi selalu bilang, kalau mau naik pesawat tabuk, pakai minyak pesawatnya, bukan pilotnya, saudara, ya. Tabuk pesawatnya, saudara, ya. Tabuk pakai minyak, saya doa pesawat ini aman. Terus saya naik. Dan tenang, saudara. Iya, sampai di dalam, oh pesawat terbang. Benar. Tiba-tiba di tengah perjalanan, wus, gitu, saudara. Wih, waduh, itu kayak jantung kayak mau lepas, gitu, saudara. Waduh, darah Yesus. Ya, saya sempat, ya sebut darah Yesus. Wih,
Itu kalau udah begitu, saudara, itu kelihatan. Ya, agamanya masing-masing kelihatan, saudara. Iya, saudara. Di sebelah kanan saya ada yang teriak, Yesus! Wah, Kristen ya, pasti. Belakang juga, Yesus! Wah, Kristen ya. Ya, di depan saya, ayam, ayam, ayam. Wah, jeruk makan jeruk. Bercanda, saudara ya. Maka, ya. Tapi di sebelah saya ini, seorang ibu kesian banget. Ya, dia liatin saya. Mukanya takut, saya lihat juga dia. Akhirnya kita berdua lihat-lihatan, saudara. Saya bukan takut karena pesawat goyang, tapi saya takut karena mukanya. Dia bilang, Pak, gimana nih, Pak? Gimana nih, Pak? Saya bilang, tenang, Ibu, tenang. Dia bilang, gimana bisa tenang, Pak? Ya udah, tenang, saya bilang. Kok Bapak bisa tenang? Saya bilang, ya saya tenang. Karena saya yakin pasti sampai. Wah, dia bilang, sampai Batam ya, Pak? Ya, antara dua. Batam atau rumah Bapak? Dia langsung, oh gitu. Tapi enggak, saya yakin lah. Pasti sampai. Tapi di sini, buktikan bahwa saya, Anda dan saya sebagai orang Kristen, kita yang diurapi dengan minyak. Lihat, di Tiberias telah banyak tanda dibuktikan bahwa kita orang-orang yang diurapi dengan minyak. Tuhan menyelamatkan Anda dan saya. Dia mempersiapkan, kita dipersiapkan. Amin. Untuk bangkit akhir zaman. Apa yang diajar langsung oleh Tuhan, saudara. Untuk apa? Mempersiapkan Anda dan saya menjadi mempelai Kristus. Tiberias artinya mempelai. Jangan takut, jangan khawatir. Di akhir zaman ini, bahkan kapan saja Tuhan datang, Tuhan panggil. Jaminan yang terindah, yang luar biasa, saudara. Yang terpenting, kata Pak Pariaji, Anda dan saya menjadi warga surga. Kita yang diurapi, jangan takut khawatir. Anda bersama keluarga, tidak satu pun tertinggal, tidak satu pun terhilang. Kita akan pesta di surga, katakan amin. Iya, saudara, di tepi ya neraka diperlihatkan, saudara ya. Tuhan memperlihatkan neraka, Pak Pariaji bilang ya, mau korban, biar saya ganti mereka. Iya, oleh karena yang diberi predikat martir, jelas, saudara. Bahkan di mimbar ini, Gading Nias, saudara, saya pernah dengar. Dan saya waktu itu mendampingi beliau. Pak Pariaji mengatakan, Tuhan, dalam doanya loh, saudara, angkat semua jemaat Tiberias ketika Tuhan datang kembali. Katakan amin dong. Yes, angkat jemaat Tiberias. Tidak satu pun yang tertinggal. Pak Pariaji bilang, Pak, kalau ada satu yang tertinggal, saya temani Tuhan. Wih, hati saya bergetar, saudara. Kenapa? Karena ini, enggak ada orang seperti ini. Maaf ya, saudara. Iya kan? Bahwa apa? Ya, bisa satu tertinggal, saya temani. Pak Pariaji bilang, saya doa. Tidak satu pun. Semua yang diurapi dengan minyak. Kita yang diurapi penuh kemuliaan Allah. Suatu hari akan pesta dalam kerajaan sorga. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah dong buat Tuhan. Yang kedua, next, berikutnya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dikatakan bahwa apa? Yaitu membebaskan dan menyembuhkan Anda dan saya. Yuk, yuk, lihat. Markus 6, 12-13 kita baca sama-sama yuk. Dua ayat ini kita baca. Dua, tiga, iya. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus apa? Bertobat, 13. Dan mereka mengusir banyak setan. Dan mengoles banyak orang sakit dengan. Dan apa? Menyembuhkan mereka, haleluya, puji Tuhan. Karena saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan, yang kedua, Anda dan saya yaitu diperlengkapi dengan kuasa, peran aktif, kuasa yang dinyatakan dalam pengurapan lewat minyak. Anda dan saya, kita orang-orang yang dibebaskan, katakan amin. Ya, tidak dikalahkan oleh kuasa setan, kita tidak dikalahkan oleh kuasa gelap, sudah. Dan Anda dan saya juga orang-orang yaitu yang disembuhkan, katakan amin. Kita sehat sempurna dalam pemeliharaan Allah yang luar biasa. Waduh, sudah banyak banget kesaksian-kesaksian di mana orang-orang yang disembuhkan, diurapi sudah kuasa Allah ya melalui sarana minyak urapan ini, sudah dahsyat sekali. Kalau saudara ikutin ibadah hari Rabu, sudah setiap hari Rabu pasti ada mukjizat yang terjadi, saudara. Iya, ada seorang anak muda namanya Kezia, saudara, di mana di lehernya ada benjolan, saudara. Ya, pada malam hari dia berdoa ya ketika ibadah KKR itu, saudara. Ya, namanya juga dimasukkan dalam pokok doa, saudara, ketika didoakan oleh gembala, sembuh sehat, tidak ada benjolan, tidak ada yang kanker, tidak tumor, sembuh dari kistamium. Anak ini berdoa, saudara, kasih minyak di leher. Hari Rabu malam dia doa, Tuhan tolong, dalam nama Yesus, imannya bangkit. Ya, maka saudara, malamnya dia tidur, Rabu malam, Kamis pagi dia bangun, kaget, saudara. Kenapa? Karena tidak ada lagi benjolannya. Dicek bahkan, saudara, sudah hilang, tidak ada lagi. Ibu Maria yang terbaru, saudara, ada benjolan di perut, saudara. Ibu ini, saudara, ya pegang-pegang gitu, perutnya ada benjolan dan merasa sakit dan badannya gak enak. Ya, Rabu juga, ya beberapa minggu yang lalu ini terbaru ya, dia pakai minyak urapan, dia doa dalam nama Tuhan Yesus. Dia ikut ibadah, live streaming, didoakan oleh gembala, Pendeta Pariaji. Ya, dia doa dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Malamnya tidur, belum sampai pagi, masih subuh, dia kebangun, kenapa? Karena maaf, saudara ya, baju dan celananya basah, saudara. Dia bingung kenapa basah. Dan dia lihat, saudara, maaf ya, di pusarnya sudah ada cairan keluar. Dia tambah heran lagi ketika apa? Di dekat dia
ada sebuah daging, saudara. Ya, seperti bakso gini, saudara. Bulat gitu, ya. Jatuh, saudara. Dia bingung ini apa? Ya, dan bajunya basah semua. Bahkan ketika dicek, saudara, ya ternyata itu adalah benjolan yang tadi ada di dalam. Semua pun bingung, saudara. Bagaimana caranya bisa keluar? Tapi lihat, saudara. Memang iya, saya mau sampaikan sama saudara, kuasa Allah, mujizat dari Allah lebih dari logika manusia. Anda dan saya yang ada minyak, jangan takut. Hari ini Anda pasti disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Seorang ibu namanya Burita, sakit kusta, saudara. Kusta, saudara. Ya, bahkan tangannya, saudara, divonis dokter akan diamputasi. Kenapa? Karena, saudara, ya jaringannya sudah rusak, saudara. Karena penyakit kusta itu. Ya, ibu ini, saudara, juga ya mengalami pendarahan, saudara. Maka dia bangkitkan imannya. Dia selalu minta minyak urapan untuk dibawakan, saudara. Ya, dari Tiberias. Dibawakan selalu diurapi di tangannya. Ada bukti fotonya loh, saudara. Jelas. Ya, dari tadinya tangannya maaf penuh luka. Diurapi. Bahkan sampai dokter pun heran dan kaget. Kenapa, saudara? Karena dia disembuhkan dari kustanya. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Suaminya pun diberkati, saudara. Iya, saudara. Ada berkat, saudara. Suaminya, ya karirnya, ya tadinya gak punya kerjaan gitu, saudara. Cuma karirnya jadi diberkati Tuhan. Bisa jadi direktur. Saya mau sampaikan sebut. Ini hal-hal yang memang kok orang bilang, kok bisa ya? Kok bisa? Ini kuasa Allah. Mujizat itu adalah kekuatan Allah. Yang tidak dapat dilakukan oleh kekuatan manusia. Oleh karenanya hari ini saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Bahkan siapapun Anda yang sakit hari ini. Mungkin sedang terpapar virus. Saya percaya hari ini. Sama nanti kita doa dengan gembala sidang kita. Kita diurapi dengan minyak. Kita pasti akan disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Iya, saudara. Dokter Kerin, ya mungkin kalau ada ya di sini ya. Dokter Kerin hadir, saudara ya. Di sini ya. Ini saudara setiap kali mau apa praktek, saudara selalu pakai minyak. Beriman, percaya. Maka suatu hari masuk di sebuah tempat pasien bukan COVID sebenarnya. Bukan virus sebenarnya. Ya penyakit lain tadinya sudah. Tapi ternyata ya beberapa hari kemudian dia terpapar juga sudah. Ya akhirnya semua yang visit ke situ kena. Tapi dia bingung, dia enggak kena. Kenapa? Karena dia bersama orang tuanya setiap hari pakai perjamuan kudus dan selalu diurapi dengan minyak. Tidak masuk ke ruangan kalau tidak diurapi. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jelas saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan bahwa di akhir zaman banyak tanda dan mujizat yang luar biasa. Andreas dari Bandung, saudara, anak muda, buta sejak lahir. Di kolam baptisan saya ada di situ, saudara. Ya, ya pendeta Sandy pun menyaksikan, saudara. Kenapa, saudara? Karena ketika dia masuk kolam baptis, dikatakan apa? Waktu itu sudah dia cerita bahwa dia buta sejak lahir. Ya, Pak Pareji bilang, ya nih kasih minyak, urapi matanya. Diurapi dengan minyak. Ya, saya ada di sana dan pendeta Sandy ada di sana, saudara. Ya, pendeta Sandy pakai dasi warna biru. Wah, puji Tuhan, saya sama sih, lagi warna biru. Kebetulan, ya. Dia pakai dasi warna biru. Lalu dites, saudara. Dengan cara apa? Ya, lihat dasinya warna apa. Lihat bapak ini dasinya warna apa. Ya, dia bingung. Ini dasi warna apa? Dilambai-lambaikan dasi. Lalu tiba-tiba dia lihat, saudara. Ya, dia melihat sebuah warna. Ya, matanya terbuka. Akhirnya, saudara, ya, dia sembuh. Dan sudah bersaksi di Tiberias. Kita kasih tepuk tangan kita buat Tuhan. Ya, makanya saya mau sampaikan sama saudara hari ini. Jelas bahwa minyak urapan, yaitu membuat Anda dan saya orang-orang yang dibebaskan dari segala keterikatan. Dan Anda dan saya juga disembuhkan oleh Tuhan. Iya, dari sejak lahir. Dari ya Bu Natali anaknya lahir, palanya tadinya besar, dikasih minyak, diurapi suruh. Ya, Bu Hilda divonis anaknya gak akan bertumbuh, gak akan berkembang dan mati. Akhirnya apa? Diurapi juga. Makanya saya mau bilang, dari ya ini lengkap jelas. Ya, dari Pak Pareji diajar Tuhan luar biasa. Dari bayi-bayi dalam kandungan. Bahkan sampai tadi saya sampaikan tentang apa penguburan, diajar Tuhan. Lebih-lebih Anda dan saya hari-hari ini, sekarang banyak virus, sekarang banyak penyakit. Saya mau sampaikan, mungkin gak kelihatan dengan mata kita. Kita gak tahu ada virus, ada penyakit di mana. Ya, tapi yang kita tahu satu hal, kalau kita diurapi dengan minyak, boleh ada virus penyakit yang berterbangan. Tapi Alkitab katakan, Anda dan saya hanya menonton, tidak akan dikalahkan karena Anda dan saya sehat sempurna. Ya, dan masih banyak kesaksian lain, Pak Budi Sulistyo yang sakit kanker disembuhkan. Kankernya negatif hilang, batu ginjal hilang, saudara. Bahkan ada seorang ibu Elizabeth, kaundang, saudara. Ya, ada dia bilang ada tumor, saudara. Ya, lalu dia pergi ke apa Balai Sarbini, saudara. Tapi dia lihat altar kol begitu penuh. Ya, dia ingin didoakan Pak Pareji, tapi altar kol begitu penuh. Saudara tahu sendiri ya kan? Kalau dulu zaman belum pandemi, waduh, altar kol kan, tahu sendiri, rame gitu, saudara. Penuh, saudara.
Suatu hari saya lagi nemenin bapak, ya, bapak lihat dulu rame banget. Terus bapak gembala bilang sama saya, ini kamu di ujung sana, kita bagi dua. Supaya ikut kamu sebagian, saya bawa minyak. Dengan percaya diri saya jalan. Dan tidak ada yang mengikuti saya, saudara. Iya. Saya udah panggil, Pak, bu, sini bu. Oh enggak, sama Pak Hari Haji aja. Itu pengalaman pelayanan, saudara. Ya. Bu, ayo bu, sini bu. Oh enggak, Pak. Yo, ada diskon bu, diskon. Enggak. Buy one, get one bu, yuk. Ada promo. Bercanda, saudara. Iya, ibu ini saudara lihat, wah, altar call ini penuh. Tapi dia lihat ibu gembala di ujung. Lagi berdiri, menyaksikan altar call. Lalu ibu ini datang dengan imannya. Dan dia minta tolong ibu gembala doakan. Ibu gembala cipratin dengan minyak. Sembuh! Sembuh! Tidak kanker. Dalam nama Yesus, ibu sembuh sempurna. Saudara, ya ibu ini juga ada vertigo. Saudara. Malamnya pulang. Besoknya, saudara, ya malam itu pagi mau ini kerasa gak enak. Gitu, saudara. Ya, tiba-tiba keluar, saudara. Ada gumpalan daging. Ini kejadian yang luar biasa. Ini mujizat, mujizat yang memang buah-buahnya jelas, saudara. Ya, bahkan ibu ini bersaksi vertigonya sembuh. Ya, bahkan juga pas cek ke dokter sudah dinyatakan negatif kanker, disembuhkan oleh Tuhan. Hari ini semua sampaikan sebagai hamba Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Mujizat ada. Ketika Anda diurapi dengan minyak, jangan takut. Hari ini siapapun sakit, Anda disembuhkan oleh Tuhan. Yesus memerintahkan murid-muridnya mengoles orang sakit dengan minyak dan disembuhkan. Anda dan saya hari ini Tiberias, kita disembuhkan Tuhan. Katakan amin. Yes, yang terakhir, yang ketiga, sebagai penutup. Yuk kita lihat, saudara, memberkati. Bilang sama saya, aku diberkati. Yes, saudara, yuk kita lihat. Ya, Ibrani 1:9, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak. Sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutu. Bilang sama saya, melebihi. Yes, kita diberkati Tuhan. Amin. Meski masa pandemi, jangan turun imannya, jangan kurang imannya. Ibu Pari Haji selalu berkata, belajar terus percaya kepada Tuhan. Lebih-lebih Anda yang diurapi dengan minyak. Wah, udah banyak kesaksian. Banyak mujizat, saudara, yang luar biasa. Ya, ya Pak Ruben, temannya Pak Ruben juga. Ya, bersaksi sudah di mana apa? Diurapi dengan minyak, ikut doa KKR hari Rabu, saudara. Bisa begitu loh, saudara. Kehilangan pekerjaan itu cukup lama. Ya, ya karena pandemi, saudara. Udah maaf ya, udah pelayap. Ya, karena memang gak ada yang nerima. Ya, maka ya suatu hari Tuhan atur begitu indah, saudara. Gak sengaja juga, ya, bisa ketemu sama rekannya, temannya gitu, sudah teman lama. Lalu ditawar, kamu ada pekerjaan, lagi ngapain sekarang? Oh, saya gak ada pekerjaan. Baru doa seminggu yang lalu. Tiba-tiba ketemu, udah lama gak ketemu ini orang. Akhirnya dapat pekerjaan. Bukan hanya itu, ya posisinya dikembalikan sebagai direktur, saudara. Ya artinya dikasih, Tuhan kasih pekerjaan yang luar biasa. Gitu loh. Ini membuktikan bahwa apa? Ada berkat di dalam pengurapan Allah kehidupan Anda dan saya. Jangan takut, jangan khawatir. Saudara, mungkin saudara berkata, Pak, saya sudah kehilangan banyak di masa pandemi ini. Saya doa sebagai hamba Tuhan. Apa yang pernah hilang dalam berkat Tuhan, Tuhan kembalikan. Amin. Yes, saudara. Yes. Ini harus kita percayai. Oleh karenanya, kalau sebentar kita akan doa minyak nanti bersama gembala juga. Anda dan saya bangkitkan imanmu, saudara. Termasuk juga ada seorang bapak, ya Pak Kendro, saudara. Itu di Jakarta Utara, saudara. 5 ruko, saudara. Ya, pada saat zaman ada orang kerusuhan dan pembakaran. Ya, bapak ini, saudara, setiap hari dia urapi dengan minyak, saudara, rukonya itu. Ya, orang lain kanan-kiri, saudara, ya maaf, saudara, habis. Dia, saudara, bisa, enggak diapa-apain, enggak ada. Maut pun enggak ada, apapun enggak ada. Pak Heri Heanusa di Manokwari, ya mungkin menyaksikan ini juga, beliau. Itu rukonya, saudara. Ya, sebelah kanannya kebakar. Sebelah kiri kebakar. Dia di tengah tidak kebakar. Usahanya diberkati Tuhan. Tetap utuh, kok bisa kanan kiri kebakar? Ada seorang saksi, ya, seorang saksi, bahkan juga ya dari apa aparat setempat juga bersaksi, saudara, bahwa orang ini kaget. Kenapa? Karena ngelihat api melompati ruko bapak ini, dan udah bersaksi juga, apinya melompati. Jadi di tengah, api dari sini melompati. Jadi kanan kiri, maaf saudara, kebakar. Dia enggak. Orang tanya, rahasianya apa? Pakai apa kok bisa begitu? Iya. Mungkin ada orang-orang percaya mistik dan lain sebagainya. Dia bilang, enggak pakai apa-apa. Cuman pakai minyak urapan. Minyak urapan itu hal yang dahsyat dan luar biasa. Sarana dari Tuhan. Tiap hari dia urapin dengan minyak. Dia enggak pergi kemana-mana. Dia percaya oleh Tuhan. Dia cari, yaitu minyak urapan. Dengan jelas, dari gereja martir, saya percaya, saudara. Dimana gembala kita diberi perintah kuasa di akhir zaman. Masuk bulan baru ini. Jangan lupa diurapi Tuhan. Amin. Kemana Anda melangkah berada, jangan lupa diurapi Tuhan. Sehingga saya terlalu percaya sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, bahkan sepanjang hidupmu. Ketika kau diurapi dengan minyak, lihat.
Engkau dipelihara Tuhan sempurna. Engkau sehat, tidak dikalahkan yang jahat. Bahkan bersama keluarga, Anda dan saya suatu hari akan pesta di surga. Saya percaya, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Buah-buahnya sudah banyak sekali terjadi. Dan pendeta Aristo tadi juga mengatakan apa? Bahwa orang-orang yang sudah mengalami, yaitu mujizat, buah-buah dari pelayanan gereja Tiberias, yakin dan percaya, tidak akan yaitu mau disesatkan dengan pengajaran apapun. Percaya dengan iman, karena gereja Tiberias Anda dan saya diperlengkapi dengan minyak anggur. Ini perintah sarana Tuhan di akhir zaman. Mari, tetap diurapi, tetap percaya Tuhan Yesus, karena Anda dan saya orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan. Generasi minyak anggur tidak akan dirusakkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yuk, tutup Alkitabnya, kita bangkit berdiri sama-sama, saudara. Minyak kudusmu mengurapiku, kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Minyak kudusmu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaanmu. Tubuh darahmu, tubuh darahmu, sempurnakan, sempurna. Pada saat pagi hari ini, lihat, dengar baik, bahwa Tuhan mau Anda dan saya diurapi dengan minyak sebagai sarana, sebagai tanda Anda dan saya disertai oleh Allah. Jelas dikatakan firman Tuhan, bahkan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, jelas diajarkan bahwa apa? Bahwa kita diurapi, diperlengkapi dengan minyak sebagai tanda disertai Tuhan. Karena Tuhan mau Anda dan saya hidup, diberkati, diselamatkan, sehat. Tuhan mau. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, Tuhan datang memberi hidup dalam kelimpahan. Tapi iblis gak mau, iblis gak suka dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam media. Dia ingin mempengaruhi Anda dan saya untuk tidak mempercayai. Jangan mau saudara disesatkan. Percayalah dengan iman bahwa jelas ayat-ayat yang tadi kita baca dikatakan bahwa apa? Bahwa Tuhan mau Anda dan saya hidup dalam penyertaannya. Daud diurapi dan dia melihat kemuliaan Allah dalam kehidupannya. Bahkan Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid untuk membawa minyak agar setiap orang yang dilayani juga diurapi. Jelas kita katakan bahkan di dalam Wahyu 6:6 menjelang akhir zaman akan datang masa sukar, masa sulit, tapi yang ada minyak anggur tidak dirusak. Hari ini mari teguhkan, kuatkan hati kita, karena Tuhan mau Anda dan saya mengalami hidup dalam berkat, dalam penyertaan Allah, disertai, bahkan juga diselamatkan yang terindah. Dan dikatakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk Tiberias, kami mengucap syukur untuk gembala kami pendeta Parij, kami mengucap syukur untuk pewahyuan minyak dan anggur di akhir zaman ini Tuhan. Kami mengucap syukur kami ini buat mengerti, memahami, bahkan mempercayai kami adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Terima kasih semuanya.
karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus, pengurapan Allah bagi gembala kami, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Gembala Pendeta Darniati Pariaji. Kami percaya Tuhan Yesus, yaitu setiap kami yang seperjamuan hari ini, yang sakit disembuhkan Tuhan, hidup kami dipulihkan, diberkati, diselamatkan, menerima bagian yang terbaik tubuh dan darah-Mu. Hidup kami penuh kemuliaan Tuhan. Sebelumnya kami akan memberi persembahan syukur kami yang kedua. Di minggu pertama bulan yang baru, kami diberi kesempatan untuk memberi persembahan yang kedua, untuk memperluas kerajaan Tuhan melalui gereja Tiberias. Lewat setiap persembahan yang kami bawa, kami percaya ada jiwa-jiwa dimenangkan. Karena kami memberi persembahan, kami percaya Tuhan, kami mengambil bagian dalam pekerjaannya Allah. Maka Tuhan berkati kembali keluarga-keluarga, rumah tangga, pekerjaan mereka, bisnis, karir, toko, dagangan, juga studi anak-anak mereka. Hamba doa dari mimbar ini diberkati Tuhan, bahkan di masa pandemi sekalipun tidak akan kekurangan. Kami yang diurapi, kami penuh kemuliaan Allah. Dimana kemana berada, kami sehat, kami diberkati, dilindungi, bahkan suatu hari kelak kami akan pesta di surga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, Roh Kudus meteraikan dalam hati dan pikiran kami. Dimana kami melangkah berada, kami kuat dan teguh, kami tetap percaya bahwa Tuhan mau setiap kami penuh kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Tiberias, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih. Biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita semua. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, siang hari yang indah ini, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Imani saat kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus dengan cara yang benar, dipimpin oleh orang yang benar. Yakin dan percayalah, ada mujizat Tuhan, ada berkat Tuhan bagi setiap kita semua. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan, Kau telah tebus hidup kami. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, Ku berikan segala hormat dan kemuliaan tubuh-Mu, tubuh-Mu dan darah-Mu bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup tubuhmu dan darahmu Yesus. Tubuhmu. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Gembala Martir, kami persilakan untuk memimpin setiap kami dalam perjamuan kudus. Sempurnakan hidup kami. Kita akan masuk perjamuan kudus. Kita lebih dulu baca di dalam Wahyu 6:8. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan tiga cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi
untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Perhatikan hati, langsung perintah Tuhan pada saya, tugasnya mengembalikan kuasa menganggur. Enggak dirusakkan. Kuasanya besar. Maka Anda perhatikan, yaitu bahwa zaman ini Anda perhatikan, perhatikan ada binatang buas. Maka virus corona itu lebih dari binatang buas. Sudah melanda di dunia. Tapi berdasarkan bantuan ini, baru ada binatang buas atau sampar, minyak anggur tidak rusakkan. Maka demikian juga ada maut di dunia yang mengalahkan orang. Tapi ada minyak anggur, tidak rusakkan. Bahkan ada resasi. Apa mahal, Anda punya iman, ada minyak anggur, Anda tetap diberkati. Tidak kena resasi. Sekali lagi, kesimpulan hati mengatakan apa? Ada minyak anggur, Anda tidak dirusakkan. Anda warga surga. Setan takut pada minyak anggur. Sekali lagi, musuh kitanya setan. Iblis berkeling, hendak nerekam yang bisa terekamnya. Tapi iblis takut sama minyak urapan. Maka takut minyak urapan. Lagi, setan pernah berlutut kaki saya. Pak Bayu, jangan sesa saya. Waktu saya dasari Tuhan, ngembalikan kuasa minyak anggur ini. Maka kita baca di sini Lukas 10:30-37. Lukas 10 ayat 30-37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara 3 orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan. Zaman Yesus, Yerusalem itu gambar Anda warga surga. Jika Yerusalem itu katakanlah sejak purba itu gambaran warga surga. Jadi sekarang jadi rebutan ada dua-dua agar Yerusalem karena gambar warga surga. Maka sekali lagi kalau orang Yerusalem warga surga ke Yeriko. Yeriko tempat terkutuk enggak ada air, enggak ada pun, yaitu gunung yang kesang. Tanah yang kesang, tidak ada air dan sebagainya. Maka ke situ, karena Yerusalem warga surga, ke tempat terkutuk, maka akhirnya dirampok habisan, disiksa, setengah mati. Akhirnya dia apa? Umat dan sebagainya. Cara nolong orang yang tersiksa, setan, kuasa gelap, maka caranya apa? Dengan minyak dan anggur. Maka orang warga surga jatuh dosa ini, ke Yeriko dikutuk, maka tolongnya dengan minyak anggur. Maka perhatikan dengan minyak anggur. Orang yang kumani tolong minyak anggur, artinya orang dosa tolong minyak dengan minyak anggur. Orang yang kumani juga karena koma, yaitu ditolong dengan minyak anggur. Yaitu ditolong dibalut dengan minyak anggur, dibawa ke penginapan. Artinya apa? Orang yang nyambut second coming, nyambut Yesus. Yaitu ditaruh penginapan, artinya hidupnya baik kalau dia ada minyak anggur. Maka untuk nyambut second coming, Anda perlu minyak anggur. Jadi orang derita, orang tersiksa, koma pun perlu minyak anggur. Ditolong dengan minyak anggur. Juga nanti keselamatan Anda, nyambut Yesus datang lagi, Yesus datang lagi, maka akan
tersedia minyak anggur, nyambu Yesus dengan minyak anggur. Agar Anda terbang apa? Masuk surga, termasuk Anda disembuhkan, tidak mengalami maut, tidak menderita apapun. Makasih lagi, saya punya perintah dari Tuhan, mengembalikan kuasa minyak anggur, enggak dirusakkan. Setan-setan kalah dengan minyak anggur. Pada minyak anggur, Anda imani. Anda yang sakit corona, termasuk Anda punya iman, bisa disembuhkan. Mari kita angkat roti ini. Mari sama-sama kita angkat roti. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertumbuk, tertikam di atas kayu salib, yang menyempurnakan tubuhku, jiwa rohku, agar kami semua akan bangkit hari kiamat, keluargaku diselamatkan, terbang kapan masuk kerajaan surga. Yang kedua, disempurnakan dari ujung rambut, ujung kaki, kami sehat semua, tidak mikir, tidak bertikul, kami tolak kebutuhan, kami dua, lutfu diurapi, penuh kuasa, penuh kemuliaan, jantungku sehat, tidak dioperasi, jantung sehat, paru-paru sehat, tidak dioperasi, kami tolak sakit ginjal, ginjalku sehat, tidak dioperasi, tidak saudara, disempurnakan tubuhku, pencernaanku disempurnakan dari ujung rambut, ujung kaki, tulang-tulang sehat, tidak keropos tulang, tidak migrain, tidak vertigo, kami tolak segala kutu sakit, kami tidak terkapar di meja operasi, kami tak virus guna, virus guna harus dikalahkan oleh minyak anggur, kami memanalah dengan minyak anggur mengalahkan virus guna, kami dua bangsa kami bebas virus guna, bangsa kami bebas resesi, kami doa dengan Tuhan Yesus, kami semua akan bangkit hari kiamat, terbang kapan masuk kerajaan surga. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus, inilah tubuh Kristus. Angkat cawan ini dalam nama Tuhan Yesus, ialah darah Yesus, darah kebangkitan kehidupan dimeterakan oleh darah Yesus yang tertumpah di atas kayu sebagai perjanjian kekal yang beri kami pengandung dosa, bangkit kami hari kiamat, agar keluarga kami akan terbang kapan masuk kerajaan surga. Yang kedua, agar mengurapi kami dari ujung rambut ujung kaki, kami sehat semuanya, tidak mikir, tidak bertikul, kami tolak 20 anak muda, pandai cerdas akhirnya 160, mataku sehat, tidak kami tolak kebutuhan, kami tolak alergi, kami doa segala kutuk, kami tolak, kami doa diurapi, mulutku penuh kuasa, penuh zat, tidak batuk, tidak flu, tidak alergi, kami diurapi, jantungku sehat, tidak pernah dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, ginjal sehat, sempurna, tidak sudah tidak operasi, ginjal kusia tidak akan dioperasi. Kami doa segala organ tubuhku disempurnakan sehat, organ tubuh termasuk peredaran darah sempurna, tidak darah tinggi, tidak rendah, liver, empedu semua sehat sempurna, tulang-tulang sehat, tidak lumpuh, tidak pikun, kami tolak pikun, lumpuh, tidak koma, tidak terkapar di ICU, tidak sakit kanker, tidak sakit tumor, setelah penyakit hari sudah sembuh, diangkat di atas kursi. Anda doa masing-masing, minta doamu disembuhkan. Anda doa masing-masing.
Mari ingat sama ini, kami dua setiap dua mereka dikabulkan, mereka menang virus corona tidak kena virus corona. Keluarga mereka dipagari minyak urapan tidak kena virus corona. Mereka yang kena virus corona disembuhkan, kalah oleh virus-virus kuman-kuman, dikalahkan oleh minyak dan anggur, diurapi agar kami sehat semua, tidak kanker, tidak tumor, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, selama penyakitku disembuhkan, disempurnakan dengan darahnya, diurapi, disembuhkan, agar kami sempurna untuk bangkit hari kiamat, terbang surga. Keluarga kami berkati Tuhan sebagai warga surga. Tuhan kami doa, keluarga kami semua, kasihmu, kuasamu, diundang ke surga, pesta surga, yang keluarga kami, doa kami, punya rumah di surga, sepanjang masa, diam di rumah Tuhan. Inilah darah Yesus, darah kebangkitan kehidupan yang mengalahkan virus corona. Inilah darah Yesus. Dengan minyak urapan Anda dapat di kalau dari gereja potnya kecil, tapi Anda setelah didoakan bersama kami, Anda boleh campur dengan beli botol minyak, bisa minyak zaitun, maka Anda campur, boleh Anda angkat kembali. Anda perhatikan doa saya tentang minyak urapan. Saya punya tugas dari Tuhan membuat minyak urapan sehingga setan-setan berlutut ketakutan lihat kami. Kami harapan tempat yang kami bagi minyak bersama ibu di Bitung, so, 3 tahun lebih, maka 3 tahun kemudian ada kuasa gelap lewat itu berdoa jatuh, so, pada usia 3 tahun saya berkati cuma berupa tanah kosong, tapi tetap ada kuasa. Maka Anda yang sakit, setelah 2 minyak ini Anda ulas yang sakit, atau Anda yang ada sisa di rumah, Anda ulas yang sakit. Termasuk Anda boleh simpan di rumah, boleh campur, yang sudah diduakan boleh campur dengan yang Anda beli. Kita angkat minyak ini, dalam nama Tuhan Yesus, ilah minyak harapan, Tuhan nulis di langit, yaitu untuk muliakan Allah, muliakan manusia, kami diberikan mulia dengan minyak ini, menang atas setan dan kuasa gelap. Tuhan mengatakan, berhasil kembali ke kuasa minyak harapan, menghancurkan setan dan kuasa gelap, bangkit yang orang mati dikubur 10 tahun pun dikasih minyak, tetap utuh jadi mempelai. Betapa kuasa minyak ini, karena mereka ego yang ngajar bahwa orang dikubur perlu minyak urapan untuk bangkit tetap utuh untuk awet muda. Maka berkali-kali di gereja TBS ada orang-orang dikubur dengan minyak, ada yang 10 tahun lebih pun dibungkar tetap utuh, bahkan ada yang bunga dikubur dengan sasat, bunga tetap utuh fresh walaupun bertahun-tahun. Ini minyak urapan, muliakanlah, muliakan mereka pakai, menang atas setan, termasuk mereka menang atas virus corona yang menyembuhkan penyakit. Ilah minyak urapan, Anda olesi bagi sakit, ada yang sakit, oleskan bagi sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak ini urapi aku agar kami sehat, urapi aku agar tidak kena virus corona, urapi aku menang atas setan kuasa gelap, urapi aku dalam nama Yesus kami diurapi sebagai warga surga, bangkit hari kiamat, terbang ke abad surga, kami diurapi, disembuhkan, bebas untuk sakit dan berdarah. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan, muliakan Allah, muliakan kami, agar kami mulia,
yang segap, yang sehat semuanya, jadi warga surga dalam nama Yesus. Ilahmi ya Rabban. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Gembala yang telah melayani kami dalam sakramen perjamuan kudus dan juga pengurapan minyak. Kita mengucap syukur, saudara harus tetap percaya, beriman, tadi sudah kita baca juga, yaitu jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Amin. Terus diurapi dengan minyak, bahkan juga disaksikan orang-orang yang ya hutang M dolar, saudara, lunas, saudara, ya, diberkati dengan cara yang ajaib. Ketika diurapi dengan minyak, Pak Parji kasih ya pot minyak, saudara, ya, untuk dia, untuk diurapi meja meetingnya, ada juga yang diurapi tambangnya di Timur Tengah, diurapi, saudara, dengan minyak, ya, yang tadinya harusnya kalah, tapi dengan minyak, saudara, ada kemuliaan Allah, ada berkat, ada penyertaan Allah, ada mujizat terjadi, amin. Ya, saudara, anak saya punya dua anak, satu yang paling besar, saudara, ini ya, tadi saya ingat-ingat, saudara, bahwa anak saya suatu hari minta sama saya botol ini untuk ditaruh di tas sekolahnya, saudara. Jadi ya saya ya berpikir anak kecil aja, saudara, itu ya kalau ya karena dia sudah pernah dapat mujizat, saudara. Ya anak saya itu suatu hari kakinya ada benjolan, saudara, di bawah telapak. Ya banyak orang bilang ya seperti kayak semacam mata ikan gitu, saudara. Ya jadi kayak ada benjolan gitu. Saya nggak ngerti nama medisnya, saudara. Dan saya bilang sama anak saya, kalau kita bawa cek mau enggak ke dokter. Dia bilang sama saya, ya ada kan ada minyak urapan, coba pakai minyak urapan dong. Saya berdoa, sederhana doanya, saudara, doanya Tuhan Yesus sembuhin dong, amin, udah. Tapi diurapi, dipakai dengan minyak, ya, satu dua hari, tiga hari, enggak, memang belum kelihatan, saudara, tapi seminggu, ya, seminggu kemudian saya lihat, saudara, ya, benjolannya sudah tidak ada lagi, hilang, tidak ada lagi, saudara. Tadinya jalannya pincang, sakit, saudara. Kenapa? Karena dia pakai, dia ada sepatu yang dia sukai, tapi kesempitan dia pakai terus. Tapi lihat, saudara, dia merasakan buahnya, di mana dia sudah disembuhkan. Ya, dia minta sama saya satu botol untuk ditaruh di tasnya. Anak SD, saudara. Ya, padahal sekolah online juga, tapi ditaruh di tasnya. Karena di dalam kuasa Tuhan, di dalam yaitu minyak urapan sebagai sarana Anda dan saya di akhir zaman. Mari, yuk. Yang Papa Riji tadi sampaikan bersama Ibu luar biasa, di mana Anda dan saya harus terus diurapi dengan minyak. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dimanapun Anda berada. Kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama mari kita sembah. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau. Pada pagi ini kami mengucap syukur di minggu yang pertama di bulan yang baru. Kami bersyukur, kami diingatkan kembali bahwa kami diperlengkapi dengan kuasa minyak dan anggur, dengan kuasa Allah di balik minyak dan anggur di akhir zaman ini, Tuhan. Karena kami percaya kuasa Allah menyertai kami orang-orang yang diurapi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Karena kami percaya juga setiap kami yang datang ibadah, firman-Mu berkata, kami diberkati Tuhan. Roti, makanan, air, minuman kami diberkati Tuhan. Dijauhkan dari segala penyakit, penderitaan, kami diberkati Tuhan. Masa depan kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Maka sebelum kami
Akhir ibadah ini kami mengucap berkat untuk bangsa kami Indonesia, bangsa yang maju, makmur, diberkati Tuhan. Kami serahkan Pak Presiden Jokowi dalam tangan Tuhan, Wakil Pak Maruf Amin. Tuhan berkati semua jajaran kementerian, TNI dan Polri. Tuhan memberkati, kami percaya Tuhan Yesus keamanan kedaulatan bangsa, Tuhan memberkati. Kami serahkan kota Jakarta, aman, damai, tentram, ibu kota diberkati Tuhan. Pak Anies Baswedan, wakilnya Pak Riza, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kota yang diberkati, kami serahkan dimanapun kota, bahkan negara, yaitu umatmu beribadah via live streaming dimanapun mereka berada hari ini. Hamba doa Tuhan, yaitu di dalam kota dan negara mereka diberkati Tuhan Yesus, yaitu kami percaya aman, damai, tentram, sejahtera. Kami serahkan dalam tangan Tuhan setiap pokok doa umatmu, tidak satupun yang Tuhan lewatkan. Kami percaya setiap kata kalimat Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Kami cabut setiap kata kutuk penyakit, penderitaan, kelemahan dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang bersama-sama beribadah via live streaming, berdoa dimanapun mereka berada, kuasa Allah dahsyat menembus ruang dan waktu, mujizat juga pasti terjadi. Sakit disembuhkan, mereka yang perlu dana biaya tidak kekurangan meski di masa pandemi ini. Kami percaya pekerjaan berhasil diangkat terus naik, diberkati, diurapi penuh kemuliaan Allah. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus setiap kata kalimat pokok doa mereka, mereka yang berdoa untuk keluarganya, orang tuanya, anak-anaknya, suami istri, bisnis mereka, karir, bahkan keluarga yang belum percaya itu terima Yesus. Tuhan beri mimpi jumpai agar diselamatkan. Kami doa Tuhan memberkati gereja kami Tiberias, terus Tuhan pakai, yaitu gereja yang Tuhan yaitu dirikan, gereja yang Tuhan panggil pilih dengan kuasa yang luar biasa. Kami percaya Tuhan Yesus di akhir zaman ini dengan kuasa Allah di balik minyak dan anggur banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kami doa terus Tuhan pakai program-program gereja ibadah, yaitu kami doa Tuhan Yesus online dan offline, banyak jiwa diselamatkan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan gembala kami yang terkasih, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sehat panjang umur sampai Tuhan datang kedua kali. Terus Tuhan pakai pemimpin Tiberias penuh kemuliaan bersama anak cucu menantu keluarga, terus dalam penyertaan Allah. Kami serahkan dalam tangan Tuhan para pemimpin kami di Tiberias, Pendeta Dr. Aristo Pariaji, Pak Argo Pariaji. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, terus hamba-hambamu Tuhan menyertai, Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa kemuliaan Allah terus menyertai. Kami doa Tuhan Yesus, siapapun mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini, keluarga di Nias, Tuhan memberkati, yaitu Pak Ronald bersama tim semua diberkati Tuhan. Kami serahkan tim worship, kami serahkan dalam tangan Tuhan juga Saudara Chris, Saudara Sony. Kami serahkan juga semua tim musik singers, kami serahkan sound operator multimedia, kami serahkan juga yaitu Pak Rian Boas, kami serahkan Pak Edison, kami serahkan Ruben, kami serahkan Pak Wahyu, kami serahkan dalam tangan Tuhan juga Josephine sebagai event bersama dengan semua tim. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Kami doa Tuhan Yesus memberkati juga yaitu setiap umat-Mu, tidak satupun yang Tuhan lewatkan, yang beribadah offline, yang beribadah online, terus berkat Allah, menyertai Allah, mujizat Allah menyertai mereka, terus mereka diperlengkapi dengan kuasa Allah di balik minyak urapan. Kami percaya di akhir zaman, kami orang-orang yang tidak dirusakkan, kami orang-orang yang terus diberkati, kami orang-orang yang terus sehat sempurna. Bahkan kami doa juga besok Senin hari kerja, apa yang kami kerjakan pasti berhasil. Kami doa target tercapai, hidup kami diberkati Tuhan, tidak kekurangan, dan saat Tuhan datang, kami akan pesta di surga, diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam perjalanan pulang, Tuhan menyertai kami, tidak celaka bahaya, kami dipagari kemuliaan Allah, dijaga pasukan malaikat, kami diurapi Tuhan, kami percaya tidak dikalahkan yang jahat. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami datang dengan berkat, pulang membawa berkat melimpah dari Tuhan Yesus. Umat Allah, Tuhan Allah hadir di tengah kita, Tuhan Allah hadir untuk memberkati kita. Pandang wajah-Nya, buka hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Seumur hidupmu engkau diberkati Tuhan, sepanjang hidupmu engkau diberkati Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah masa depanmu, dan diberkatilah engkau di bumi seperti di surga. Pulang dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan senantiasa ada untuk menyertai kita hari ini, besok dan seterusnya sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua, jemput Anda dan saya, keluargamu, keluargaku, sama-sama kita akan pesta di surga. Yang percaya kita katakan amin. Tuhan berkati. Shalom Tiberias. Maju terus dalam Tuhan. Haleluya. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.